dengan NPM 7214123 Perkenalkan nama saya Livia Nur Maharani, NPM 7214122268. Nah. Perkenalkan nama saya Ulfatun Najiba dengan NPM 7214122256. Perkenalkan nama saya Ika Yunita Nurdasari, NPM 7212267. Perkenalkan, nama saya Fasa Krisna Kesaputra, NPM 7214123.01. Okay. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rilumam, dengan NPM 724112275. Perkenalkan nama saya Horul Anam dengan NPM 721412298. Dan saya Nur Muhammad Amin dengan NPM 721412279. Baik perkenalkan nama saya dengan di Dikusuma NPM 721 Perkenalkan nama saya Abilah Sufiani NPM 721412283. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Mari jaga kelestarian lingkungan kita. Perkenalkan, nama saya Nurafendi Maulana dengan kode NPM 721412302. Sebagai kota kelompok observasi mata kuliah hukum lingkungan. Pada kesempatan kali ini kami akan meneliti tentang kebijakan pengolahan pengolahan kotoran sapi dalam pembangunan berkelanjutan di lingkungan sekitar yang berada di kecamatan Lenteng Kabupaten Sumeneb. Yang mana pada laporan kali ini akan di, akan dituangkan dalam laporan makalah dan juga dalam bentuk video. Kotoran sapi adalah bahan sisa yang dihasilkan oleh sapi dan telah digunakan sejak lama untuk berbagai macam tujuan. Kotoran sapi telah digunakan sebagai produk pupuk organik, bahan bakar dan sekaligus bahan baku industri. Setiap harinya, pengelola peternakan sapi tersebut akan mengantarkan makanan berupa rerumputan seperti batang jagung, tanaman liar, dan juga jerami yang diberikan dua kali sehari, yaitu pagi dan juga sore. Dalam pengolahan peternakan sapi di sini cukup terbilang baik. Karena lingkungan tempat peternakannya yang cukup bersih, makanan yang dihaluskan terlebih dahulu agar mudah dicerna oleh sapi serta adanya dokter khusus hewan untuk merawat kesehatan sapinya. Tapi fokus permasalahan kami ada di masalah pembuangan kotoran sapinya yang dibuang langsung ke sawah dan juga sangat dekat dengan pemukiman warga. Sehingga hasil dari observasi langsung kami menghasilkan pertanyaan yang juga kami tuangkan di rumusan masalah dalam penyusunan makalah. Yang pertama adalah bagaimana peraturan mengenai kebijakan pengolahan kotoran sapi di Desa Lenteng Timur, Kabupaten Sumeneb. Dan yang kedua adalah bagaimana dampak kotoran sapi terhadap pembangunan berkelanjutan di lingkungan masyarakat sekitar Desa Lenteng Timur, Kabupaten Sumeneb. Ini adalah Mas Indra, umur 25 tahun, selaku anggota kelompok tani di Desa Lenteng Timur, Kabupaten Sumenep. Ia adalah salah satu narasumber kami yang bisa kami wawancarai untuk menggali informasi lebih dalam tentang peternakan yang berada di daerah Desa Lenteng Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan salah satu warga lokal yang merupakan salah satu narasumber dari hasil yang hasil penelitian yang akan saya teliti. Jadi langsung saja kepada mas siapa dan dari mana? Nama saya Indra Harjo Saya berasal dari Desa Lenteng Timur dan saya adalah kelompok tani dari Desa Lenteng. Baik. Uh, apakah Mas tahu dengan adanya dengan dibangunnya peternakan yang ada di daerah ini? Saya tahu semenjak beberapa waktu yang lalu semenjak peternakan itu dibangun karena ada pengiriman sapi yang cukup banyak ke peternakan tersebut. Baik. Apakah pihak dari peternakan ataupun perusahaan ini melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat? Saya kira tidak ada pendekatan sosial terhadap masyarakat, hanya lewat tutur sapa saja. Baik. Eh, apa sih yang Anda rasakan dengan adanya pembangunan peternakan ini? Mungkin Masnya bisa mulai dengan dampak negatif ataupun positif? Menurut saya dampak negatifnya itu hanya aroma saja yang menyengat dan dampak positifnya buat saya itu kotoran sapi tersebut bisa dijadikan pupuk terhadap tanaman saya. Baik, apakah Masnya tahu terhadap respon masyarakat terhadap peternakan ini? Menurut saya sih semua masyarakat sama saja seperti saya. Ada yang dirugikan dan ada juga yang diuntungkan. Uh, yang dirugikan yang bagaimana tuh mas? Ya menurut saya tadi aromanya saja yang sangat menyengat dikarenakan pemasokan sapi yang sangat banyak, sehingga kotoran yang menumpuk menjadikan bau yang tidak men yang menyengat pada ya. warga sekitar gitu. Iya. Untuk sisi positifnya bagi masyarakat. Sisi positifnya untuk masyarakat itu kotoran sapi tersebut bisa dijadikan pupuk tanaman bagi mereka semua. Baik. Itulah informasi yang diberikan oleh salah satu narasumber kami. Lalu, bagaimana dengan pendapat kami tentang pengolahan kotoran sapi di Desa Lenteng, Kabupaten Sumenep tersebut? Menurut saya sebagai warga lokal di daerah pengelolaan kotoran sapi tersebut, saya merasa terganggu jika melewati di daerah pembuangan kotoran sapi dengan aroma yang tidak sedap sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan saya ketika melewati di daerah tersebut. Seperti yang kita lihat di samping saya ini adalah pembuang, hasil pembuangan akhir dari kotoran sapi yang menjadi tumpukan sehingga mengakibatkan aroma yang tidak sedap. Yang saya amati mengenai kotoran sapi tersebut. Mengapa kotoran sapi tersebut dibuang ke sawah? Padahal, yang saya tahu, kotoran sapi tersebut mengandung banyak bakteri yang bisa mencemari lingkungan sekitar. Setelah berdiskusi cukup lama dalam penyusunan makalah kami dapat mengaitkan analisis hukum kami dengan apa yang kami teliti yang mana kami mengambil dari tiga sumber yang pertama adalah perda kabupaten Sumeneb yang kedua adalah peraturan menteri lingkungan hidup nomor 15 tahun 2008 dan yang terakhir adalah peraturan menteri pertanian nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan kotoran sapi analisis hukum kami menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sumeneb mengeluarkan e, PERDA atau Peraturan Daerah Tentang pemeliharaan Kesehatan Hewan Ternak dan Kotoran Sapi nomor 10 tahun 2019 e, yang berisi tentang pengendalian dan pengelolaan kotoran sapi yang mengenai pemeliharaan dan kesehatan hewan ternak dan pengelolaan kotoran sapi. E, PERDA ini mengatur bahwa masyarakat di Kabupaten Sumeneb wajib memelihara dan menjaga kebersihan hewan, hewan ternak terutama dalam, dalam hal pengelolaan kotoran sapi. Kotoran sapi harus dikelola dengan baik, dikomposting, dibakar, atau dikonversi menjadi pupuk organik untuk pertanian. Perda ini juga mengatur bahwa kotoran sapi yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan penyakit hewan dan manusia, serta kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat di Kabupaten Sumeneb wajib mem mematuhi peraturan daerah ini untuk melindungi kehidupan hewan dan manusia serta menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar. Yang kedua mengenai peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan peternakan sapi dan babi. Peraturan ini mengatur mengenai masalah limbah sapi seperti pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan penanganan limbah sapi. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian pencemaran, serta pemberian sanksi bagi pelanggar peraturan ini. Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 11 Tahun 2009 tentang pengolahan limbah sapi dan babi menetapkan 1. Pengumpulan limbah sapi dapat dilakukan melalui pemilik atau pengelola sapi atau unit pengumpul limbah sapi. 2. Pengelola limbah sapi harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ketiga, pemanfaatan limbah sapi harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, penanganan limbah sapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima, pencegahan dan pengendalian pencemaran harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keenam, sanksi bagi pelanggar atas peraturan ini berupa denda atau pemberhentian sementara kegiatan pengolahan, pemanfaatan, atau penanganan limbah sapi. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengolahan kotoran hewan. Peraturan ini menyebutkan bahwa pengolah, kotoran hewan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Standar ini meliputi penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan kotoran hewan. Peraturan ini juga mengatur mengenai biaya yang dibebankan kepada peternak untuk pengelolaan kotoran hewan. Selain itu, Peraturan ini juga menetapkan aturan untuk me pemantauan dan insentif untuk memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan ditaati.